Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fadi Setiawan. Di video ini saya akan mengunboxing dan merasakan pengalaman pertama menggunakan casing ini. Ini adalah casing untuk Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Oke, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, di sini sudah ada 3 buah casing untuk Xiaomi Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro yang bisa kalian coba di handphone kalian. Yang pertama, di sini ada softcase bawaan dari Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Yang kedua, ada softcase matte case dari tanpa merek, dan yang ketiga ada softcase dari Kitu. Yang begini bentuknya teman-teman, ada aksen supreme ya. Dan mari kita buka yang ini. Oke, ini adalah case, soft case matte case untuk Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Di dalamnya ada tekstur seperti ini teman-teman, dan belakangnya ya seperti judulnya tadi, matte. Oke, langsung kita pasangkan Xiaomi Redmi Note 5 Pro nya dan seperti ini penampilannya. Untuk bagian kamera, dan dia ngepres sama softcase nya ya teman-teman, jadi kita bisa sejajarkan sini tanpa harus takut lagi terkena goresan di bagian kameranya. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Kita lepaskan dulu ya ini. Ini softcase dari Kitu. Kita buka. Oke, bahannya terbuat dari rubber sepertinya ini teman-teman. Dan di sini karet. Oke, di dalamnya polos aja tanpa ada tekstur grip-gripnya. Kita lihat di bagian belakang ada tulisan motifnya seperti ini, dan langsung saja kita pasangkan. Di bagian kameranya sama seperti casing nomor 1 tadi ya teman-teman, masih bisa lah terlindungi. Untuk bagian tombol-tombolnya pas, terasa pas. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan teman-teman klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Oke, saya Fadi Setiawan undur diri dan bye-bye.